ngono ya jajal lantas yo wong kok ngene kok tiban saing saing ke ta oya wong wong sakuat ku berharap di hati hanya ada Gus Radia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة خلفاء الراشدين وأئمة الأربعة خصوصا أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأئمة سواء جميع في الجماعة وما تورى ولم بن خصوصا حضرة الشيخ مشرف وإلى حضرة بهذا الشيخ وإلى حضرة عبد الرحمن وإلى حضرة Bila sila hadir itu, bila hadir bantuan mana bila hadir ya sekadar bila hadir hati. Allahumma fil warhamu wa afi'afu anhu masyayikhina wa masyayikh masyayikhina khususan gaya jahmat jazul asman ibunya radia jazul kiam jazul kismi kefuan mun jazul kismi nudin jazul kiamni jazul kiam afu jiraj. Allahumma fil warhamu wa afi'afu anhu masyayikh lahya gaya jinuru da jazul ibunya radia bila dari jazuli Syahadan wa afiatan wa mu'afatan nafi'an lahumma wa litinihima wa al-baladihima wa jamnas ajma'in Nafa'ana Allah bi'alumihim wa bi-karamatihim wa bi-barakatihim wa bi-asrari bintarina min ilana wa lahumul fatiha Thumma ila hadrati jami'iman hadara fi hadzal majlis mubarakan infa'al mana infa'al mana infa'al mana wa fa'am asra baraka fi dini wa dunia hatta al-akhirah بجلنا من الحاضرين مع الحاضرين من أهل الحضور اللهم مجمعنا جميعا بجميع الحاضرين الفاتحة ثم إلى حضرة من أجازني خصوصا وصولهم وفرعهم وسلسلة من المنتهى نفعنا الله بعلومهم وبكرماتهم وببركاتهم وبأسرارهم في الدارين آمين لنا ولهم الفاتحة ثم إلى حضرتي جميع إخواننا وجميع أهل القبور من المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات الأحياء من هم والأموات ورجال الله الغائب وجميع الغائب في الكرنج خاصة وفي سمطرة عامة ونخصه خصوصا Wahususan jikal bakal desa Fajar Mataram. Fajar Mataram. Ghafarallahu lahumul Fatihah. Wahususan ila ruhi ibunya Hajah Lasminah Jamaluddin. Allahumma fila warhamha wa afiha wa afu anha Allahumma la tahrimna jaraha wa la tahtina ba'daha wa ghfilana wa laha wa ja'al jannata madwaha Ija'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran Nafa'anallahu bi'ulumiha wa bi karamatiha wa bi barakatiha wa bi asrariha fid dharin amin ilana wa la hal fatiha Fatiha terakhir Kados biasane ibu-ibu kerangkut yang sebutnya Mataram niki pun kulino Fatihah terakhir ketika kulo mendel jenengan sebut nih hajati dewi-dewi kepinginan nih dewi-dewi kebutuhan dewi-dewi sing pingin mobil anyar disebut nih sing pingin motor anyar disebut nih sing pingin omah anyar disebut nih sing pingin emas anyar disebut nih bapak-bapak sing pingin bojo anyar Sing jomblo pingin dang bojo disebut nih Sing dereng gada anak pingin dang gada anak disebut nih Sing sampun gada anak pingin anaknya tambah kathah disebut nih Datus anak engkang sholih sholihah Manfa'ah maslahah barokah fiddini wa dunya hatta akhirah
binniyatil qabul wa bi tamami kulli sulin wa mamulin wa salahi syani zahira wa batinna wa bi anallahi ahwadul hujaj wal musafirin wa uzzatul mujahidin minal muslimin fil bar wal bahri ajma'in wa bi anallahi yusibul salama wa yaruddum ila awtanihim salimin gharimin mahfudin fi khairin wa lukin wa afiyatil anaraakum ya hadirun wa bi anallahi yudhukul asailin minna wa minkum su'la ala ma yaradallahu wa rasuluh wa yabdi jami'i hajatina kullaha sebutkan. Ya Allah ya Rabbi kita setuhnya nasi maksud cukup selamat sampai Allah dan dengan akhir boleh syabat dengan syabat diwa di syabat Rasulullah wa rita Allah 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 wa Allah wa sahadu ya Allah wa sahadu ya Allah wa yudil a'marona fi ta'atillah wa rita wa yudkhiluna jannat al-firdaus bi ghairi hisab wa yamunu ali ajma'in bi kamalil khusin khitam inda nuzulil haimah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Mas teknisi dan tolong sanjing niki volumenya jangan tambah sanjing niki. Sanjing kula kurang banter mas kula gak ada krumu sing sanjing niku. Sanjing sing sing arah mriko. Ibu-ibu mungkin bilang suatu pulau gitu. Nah, kurang banter volume aja dengan tambah echo aja dengan pateni rian efek aja dengan pateni sek sek efek nah bassnya dikurangi sekedik bass dikurangi sekedik volume aja dengan tambah sing son niko wangi sena sing back son bismillah pun mireng dereng bu dereng ompun. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah hadratal muhtaramin para alim ulama sesepuh bini sepuh wabil khusus ketua MWCNU kecamatan Seputih Mataram ketua muslimat kecamatan Seputih Mataram ibu Nyai Jazil yang saat menikah sampun kondur rumien keranten memang badine takziah kita dungane mugi-mugi garwanipun Mbah Yai Jamal bunyai sepuh Lampung Tengah dipun angkat derajatipun wonten sisine Gusti Allah amin. Aparatur pemerintah dari seluruh tingkatannya wonten Bapak Camat Wakil Wakil Camat nggih sebagai nawa Sekcam, oh Pak Sekcam. Ini Ibu Uspika ini sebagai kira nulis rat jelas loh. Dan, Ibu Uspika sebagai nawan ini. Ibu saya mudi. Ibu Uspika saya mudi. Ibu ini. Oh kepala kawa. Oh Penyuluh, Masya Allah. Ibu Uspika Seputih Mataram lajeng kepala-kepala kampung wonten kepala kampung Kurnia kian Pak kepala kampung Fajar Mataram yang mudi kian. Oh, kok lakung sepuh Pak niku Pak kepala kampung Fajar Mataram niki sudah mulai menghilang dari dunia hitam nopo rambutnya putih kabeh mulai ditengane Pak Kepala Kampung Fajar Mataram sehat amin panjang umur amin wong sealam dunia mati Pak Kepala Kampung urip dhewe. Ada juga Bapak Babin dari Kepolisian Pak Adi Komandan Adi kok Kepolisian TNI Masya Allah. Kocok bapak-bapak NU, ibu-ibu muslimat, kocok-kocok Ansor, Banser, Fatayat, adik-adik Ibnu, IPPNU, Rismawan, Rismawati, Pakar Nusa, PSHT, Rismawan, Rismawati, hadirin awal hadirat rahimakumullah. Niki kula pun
sebenarnya saya sudah sering keliling seputih Mataram, termasuk Pak Lurah Kurnia juga ini sudah agak waleh ketemu dengan saya. Jur kula niki berusaha untuk menghindari agar tidak setiap bulan moro ning seputih Mataram, nyatane ya pangga gagal. Ini dari sini saya baru meyakini memang kalau Allah yang sudah menakdirkan, Allah yang sudah menetapkan, maka kula panjenengan boten bakal saged neko-neko, boten bakal saged ninggal. Saya itu sudah beberapa kali berusaha untuk menolak pengajian di arah seputih Mataram karena saya bingung, Pak. Hampir setiap bulan itu saya ke seputih Mataram, jamaah yo iki kita. Nggih, jamaah tenan lho, jamaah kurma iya iki ibu-ibu tua iki. Ya tenan iki. Saestu. Setengah niki menghindar kenapa? Karena kula setengah bingung apa sing arep tak omongke. Wong wis tau kabeh. Gek tiyang ngriki niku apa diomongi kadang ya rada angel. Khususnya sing ibu. Sing ibu ki masyaallah. Boise to boys, fashion ge fashion. Ning yo niku cerewet. Agar diomongi apa sering dibantah. Ngoten niku saestu. Mula kula pun rada apal, gek apanane mesti ngaten iki engko lak tarikan dana barang to nggih. Lah nggih. Ngoten niku pun bolak-balik kula tegek kan minimal 10.000 nyemplungne panggah. Lho kan, jujur to niku. Masyaallah. Tapi saya kula panjenengan ini di saat sudah ditetapkan oleh Allah mau mengelak seperti apapun kita tidak akan pernah bisa. Kula pun nate matur kalih Bunyi Ijazil kalih Mbak Haris. Kula pun mboten usah gudang ning sebute Mataram mboten napa-napa. Dikerekne mawon. Lah kok dilalah. Enek wae wasilahe genten Cak Yuda. Ki lho, wong jomblo ki lho. Wasilahe niku. Masyaallah. Pun. Ning ngaji nggih, Bu nggih? Ngaji nggih? Rodok serius niki kula masalahe lek ngaji niki. Enten dawuh saking panjenenganipun Syekh Abu Hasan Asyadili. Beliau dawuhne ngeten. Wong niki rutinan lah ya temane bebas Bu nggih. Temane los pokoke. Sak muni-muniku. Imam Syekh Abu Hasan Asyadili beliau menyampaikan arbaun layang fa'bi al-ilmu. Ada empat yang menyebabkan seseorang itu ilmunya tidak menjadi manfaat. Lah niki tiyang sebutnya Mataram Muslimat ngriki lak ben bulan pengajian nggih, malah ben minggu. Ben minggu niku kadang satu minggu dua kali nggih. Satu minggu dua kali. Pengajian kula panjenengan ngajine kula panjenengan ketika ada empat perkara ini maka ilmu tidak akan menclok, tidak akan manfaat bagi diri kita. Apa saja? Guyone mengke Bu. Niki kat mau disuguhi tapi ora disuguhne. Disuguhi ning mboten ditawari kon ngombe. Gelek nyuguhi iki panitia kok yo lah segar. Bolak-balik tak omong yo iki lah segar ki ombenan suudon. Lah nggih, kula disuguhi lah segar kan dipiro kula niki panas dalam. Padahal kula niki yo tasik sehat, suara yo rada apik lah. Bandingne wakil camat kuwi yo jauh lah. Insyaallah ngoten. Terus ada 4 poin seseorang ketika ada 4 perkara itu, 4 sifat itu ada di dalam diri manusia, maka ilmu yang dia cari pasti tidak akan bermanfaat. Nomor niku. Yang pertama hubbud dunya. Dawe Syekh Abu Hasan Asyadili senes dawe Gus Rodi diling-ling niki dawe ulama besar. Jenengan mboten percaya kali omongan kula bocah cilik sing lahir wingi sore ning ngacengan tegese wis rabi bojone kula niku tasih setunggal, bojo kula tasih setunggal,
niku pun meteng ping papat. Lho nggih. Pun meteng ping papat bojo kula. Lho kan get banget to kula berarti. Umur kula mawon kula kelahiran 2005. Lha saestu. Terus ngeten. Empat niku yang pertama hubut dunia. Seneng donya jenengan ndak percaya kalih kula mboten masalah. Ning lek jenengan ndak percaya kalih dawuh ulama ini yang menjadi bermasalah. Pertama hubut dunia. Hubut dunia niki pripun to, Bu? Hubut dunia itu bukan berarti kita tidak harus mempunyai dunia. Cinta terhadap dunia itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, Pak. Boleh kita memiliki dunia, boleh kita mempunyai dunia, tapi hati kita tidak kecenderungan terhadap dunia. Mula, Pak, lek atine kula panjenengan iki paham Jawa to, nggih? Paham Jawa to ya? Kalau hati kita sudah mulai diserang oleh dunia, hati-hati, Pak. Maka wonten dawuh sing rotok medeni, fasadun nas bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama wa fasadul ulama bisababi hubbid dunya. Rusake masyarakat, gagal tertibnya masyarakat, kurang baiknya masyarakat itu disebabkan kurang baiknya umara, pemimpin. Dalam hal ini mungkin diwakili Pak Lurah. Enenge wong desa Fajar Mataram iki kok elek-elek iki berkah lurah elek. Nuwun sewu. Iki dawuh lho, iki dawuh ulama lho. Fasadun nasi bi fasadil umara. Rusake masyarakat, rusake rakyat, rusake menungso iki perkara rusake pemerintah. Tapi terusane medeni lho. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Enenge pemerintah iki rusak. Kenapa kok bisa pemerintah ini rusak? Karena ulama, karena kiainya itu juga rusak. Dan apa sebab daripada kiai itu menjadi rusak? Bisa babi hobbit dunia. Krono kiai nih, saat ini banyak kiai sing mata duwi. Kiai seneng dun. Kiai gampang kawi. Lho apa dipikir bojoke untuk dunia, Pak? Garwa niku dunia, Pak. Jangan dikira dunia itu hanya uang, HP dunia, perhiasan dunia, bojo niku ya dunia. Kita boleh mempunyai istri, ya Cak Yuda ya. Dirukane belum. Kita boleh mempunyai istri. Tapi kecintaan kita terhadap istri melebihi dari cinta kita terhadap Allah, ini yang menjadi permasalahan. Sampai awake dhewe iki lali apa wedi karo bojone arep budal pengajian sentak karo bojone ra usah budal ra sida budal iki lho. Mula hubut dunia ini ndak boleh bersarang di dalam hati kita. Hati-hati, harus kita jaga hati kita dari mencintai dunia, mencintai dalam tanda kutip kecenderungan ketergantungan terhadap dunia. Gampangan ngomong malih, Bu. Niki anten tiyang mastani zuhud. Wong sing ndak seneng dunia niku diarani zuhud. Orang zuhud itu bukan berarti dia tidak boleh memiliki. Gampangane ngomong ngeten, ibu-ibu teng griyane dhewe-dhewe lak gadah toilet nggih. Nggih, Bu nggih. Gadah jeding to. Jenengan duwe omah, jur omahe jenengan dikae jeding. Enek jedinge kinten-kinten angsal napa mboten? Iki omahe dhewe lho. Omahe dhewe dikae jeding kira-kira oleh napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Terus nuwun sewu, ketika kula panjenengan gadah jeding ning omahe dhewe, Bu. Niku dhewe ngresiki jedinge dhewe angsal napa mboten? Angsal. Ngepel jedinge dhewe angsal napa mboten? Sakniki kula tanget terakhir jatuh cinta kali jedinge dhewe. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Kita boleh memiliki toilet, nuwun sewu. Ndak. Kita boleh memiliki toilet. Merumat toilet, memelihara toilet, mengepel toilet. Ngepel yo bahasa Indonesia. Hah? Yes, ngepel. Mengepel, ya pokoknya mengepel.
Wis pokok ngepel toilet, ngresiki toilet, boleh. Tapi yang enggak boleh apa? Jatuh cinta terhadap toilet. Kita boleh kok mempunyai mobil banyak. Kita boleh mempunyai HP banyak. Kita boleh bapak-bapak duwe bojo. Lah yang bojo ki donya to. Ibu-ibu sing duwe bojo akeh ya oleh kok. Oleh syaratnya diganti sih. Boleh. Tapi jatuh cinta terhadap mobil ini yo, ini loh yang jangan. Jatuh cinta terhadap HP jangan. Maka nuwun saya bu, kalau nggak ada iPhone bu, tak banteng iPhone kalau antun, empuk masalahnya. Leya. Dari sini saya menunjukkan apa? Bukan berarti kalau niki peh kalian dunia Allah SWT menunjukkan bahwasanya hati kita sebagai warga muslim, sebagai umat Islam ini jangan sampai kecenderungan terhadap dunia. Karena efek daripada cinta dunia ini bisa merusak tatanan masyarakat. Fasadun nasi bi fasadil umara wa fasadil umara bi fasadil ulama. Sebab enenge lomba 17-an ning desa kuwi enek lomba gaple kuwi perkara karo lurahe diolehi. Jajal karo lurahe ra diolehi. Nggih mboten? Nggih mboten? Lah anggite anggir 17-an lomba gaple iki apa gak oleh Gus? Angsal nanging yo pengerten lah, masa iya pahlawan biyen iki memerdekakan Indonesia ini dengan cara main gaple kan yo ora. Desa ini kayak itu loh, teng desa-desa, desa pulau barang. Teng ini kayak itu betul. Enten, kayak itu pak. Betul dong. Oh, alhamdulillah, yang ini kayak alim-alim kok. Saya ini insya Allah ahli penghuni surga standar. Budal bareng asar. Betul betul. Ini kita. Mula sebab daripada sebab musabab daripada kula panjenengan iki seneng dunia, efek dampak daripada itu sangat merugikan orang pak orang banyak. Lah terusnya apa opa iso umarok pemimpin lurah iki elek krono lurah jarang gelem nyedek marang kiai, jarang nyereng gelem nyedek marang ulama. Nyapa kok iso ulama iki rusak perkara ulama kiai ini seregep nyedek marang lurah. Bolak balik ke bendino kalau ini ngomain lurah ngajok nih proposal jadi khairul ulama la takmurunal umarok wa syarrul ulama takmurunal umarok ulama kiai sing apik ya niku kiai ulama sing ora patek gelem moro ning gene lurah ning gene pemerintahan. Bukan berarti gak gelem moro ki ora gelem moro tenanan. Ndak gelem moro blas, gelem moro silaturahim. Ning urusan proposal ki ora tanggung jawab iki ya. Ora urusane. Ngono. Saiki kathah to kiai sing bendino ki moro nang wae bupati. Ngerteni bantuan medun, apa BLT? BLT, bantuan langsung telas. Kuatah ngono. Ini loh yang menyebabkan kiai-kiai ini rusak. Wa khairul ulama tak la tak murunal umar. Seapi-api yang ulama kiai, ulama sing apik niku ya sing dekne ora patek gelem bendina ki ora moro ning gene pemerintahan. Ya moro ning kurmek silaturahim, wayah kondangan, wayah diundang pengajian. Mboten apa-apa lek. Bendino dolan gini lurah, kalau yang gak ada lurah, neng kalau yang orang patek dolan gini lurah. Bukan berarti saya benci dengan lurah karena saya dulu gak milih dia, enggak. Tapi kalau jagi agar supaya apa hati kita tidak apa kecenderungan terhadap lurah. Sebaliknya, khairul umara tak murunal ulama, wa syarrul umara la tak murunal ulama. Api-api umaro, api-api pemimpin, api-api lurah, pemerintah yogi pemerintah lurah umaro sing gelem sowan bendino ning gene kiai. Sowan marang ulama,
ulama nyedek enek apa masalah apa tekok ning ula tekok ning kia niki pemimpin saya. Maka ketika kula panjenengan gadah mendapati pemimpin yang seperti itu harus tetap dipertahankan. Diundang pengajian ngeten iki yo teko. Lha niki pemimpin saya lho niki. Jarang ra nek lurah ngene iki gelem ngetem ngono kuwi ning kono kerek debibis ngono ngruwoko. Sampai sak jam ngoten niku jarang. Napa ale pun sepuh niki kan. Jarang iki. Mula niki lurah sing sae gelem nyedek marang kiai. Diundang pengajian teko lho niki. Tapi sebaliknya umarok sing elek, pemimpin sing elek ya niku pemimpin sing kurang menarik pripun, pemimpin sing gak gelem sowan, gak gelem minta petunjuk petuah daripada kiai ula ulama. Bu ngantuk lho, Bu. Giliran aku ngaji tenanan sampai langsung lemes ngono. Lah mungkin angger neng kene biasane disediani organ. Mbe iki mau disediani hadroh. Padahal mau wis tak omong Cak Yuda. Ya, kula nggih ajenge OTW teng lokasi, Gus. Apa ning apa dugekne lari-lari hadroh. Lho, dikai hadroh to. Nggih, lah cah hadroh di nganu pondok mriko. Peh ra usah ritek elek tabuhane aku. Ora-ora, Bro, santai, Bro. Guyon, Bro. Bon. Mengke Bu, santai mawon, ada fasenya kita nyanyi, oke? Okay? Oke, apa yang nyanyi apa? Wong kong ini koti loh, itu tua kok yuk apal lah. Allah, Allah. Pertama, hubud dun yang menyebabkan ilmu kita tidak man. Yang nomor dua apa? Nisyanul akhirah. Disebabkan kita cinta terhadap dunia, akhirnya apa? Melupakan akhir. Tiang niku lek sampun nglalekno akhirat ta alamat. Wayah tandur pari, wayah panen pari, urung salat ngakune wis mari. Wayah ijik tandur, salate diundur. Mulai melupakan akhirat. Mentang-mentang mobilnya anyar, tonggone kepaten ora gelem mlah. Lah ya pikire engko pamali apa sih nang arane ketempelan ngono kae apa nang arane Bu sawanen mobile sawanen kok dhewe tadi mulo lek sampun seneng teng donya biasane nglalekne akhir ada niki dawuh Abu Hasan Asy'ari sing nomor 3 napa. Sopo muni lali kuwi mau. Malah dibatu wong iki tenanan lho tak iling. Wis jan lali tenan to. Apa iki mau nek? Sing nomor 3 napa? Khauful fakir ora lali, Bu. Gus rada kondang kok lali yang. Sorry lah ya. Well, nomor 3 napa? Khauful fakir. Uang niku Bu biasane lek pun kadung seneng donya, nglalekne akhirat, akhire khawatir terkait masalah kemiskinan. Dijak budal ngaji karo dijak budal panen, ngasak ngoten. Biasane rata-rata do milih ngasak, khawatir lek budal ngaji ra sida ngasak, uripe dadi mlah, mangane dadi kali. Khauful fakir wedi teng urusan khawatir terkait masalah kemiskinan. Padahal kula sih niku kok nate dawuh to Bu. Kok dawuh ya bahasane. Setau nyocot lah. Kula kan pun nate nyocot. Bahasane mental miskin dia orang yang selalu mengatakan sumber permasalahan dari uang. Orang yang dia mempunyai mental miskin lah. Ya kuwi wong sing bendinane ngomong sumber permasalahan adalah uang. Tapi ketika orang itu mempunyai mental kaya, dia pasti akan mengatakan sumber permasalahan adalah kemiskin. Supaya wong kuwi ndak melarat, piye carane ya berupaya selalu berikhtiar.
dengan tanpa meninggalkan doa. Percuma kula panjenengan niki kerja mendino ning salate jarang, tapi ya luwih mending ijek gelem so daripada blas. Sing nomor sekawan napa kula ringkesmo. Ini pun jam setengah apa-apa. Sing nomor sekawan, khaufun nas. Tiang niki lek sampun wedi khawatir terkait masalah kemiskinan, biasane yo wedi karo menungso. Ketika menungso niki kados kula critakne niku, kiai wis kadung akrab karo umaro, karo lurah, karo pemerintah. Begitu bendinane wis dikei proposal karo lurah karo pemerintah kuwi, kiai apene ngomong kebenaran iki lho, we wedi. Wedi kalih sinten kalih pemerintah. Kalih manung mula kula mbah ngoten niku. Kula sanjake lek lurah sae ya kula omong sae. Lek elek ya ya elek. Malah wonten to lurah sing pun ujug-ujug sadurunge tak omong elek wis ngaku dhisik. Kula niki ya memang jarang ngomong, napa jarang salat lho Gus kula. Karena ento lurah pundi suwe kula. Ya sembuh lah jenengan sing paham. Kula lali lho. Karena ento lurah sebute Mataram sing sanjang. Kula niki memang jarang salat Gus. Nanging kula anggere pengajian ngeten niki mesti nyumbang lho. Aku tak omong langsung kan, wah jenengan lurah terdebes. Tak omong is the bestnya kok krono berani mengakui kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang berani mengakui kesalahan dan selalu ingin membenahi ke arah kebaik. Mulut yang nikulai sampun khawatir terkait masalah kemiskinan, mesti biasanya wedi karo manung Pak E, wedi karo Ibu E. Khawatir lek bengi ora dikei jatah kormet dibagi hari geger. Akhire dikok waya apene budal ngaji, waya apene budal salat jamaah ngoten niku karo bojone disentak wedi. Lha iki. Sinten malih bawahan kalih atasan. Wedi khawatir kemiskinan, kemiskinane apa? Wedi lek ora digaji. Wedi lek gajiane iki telat. Akhirnya kalau pimpinan iki ketika pimpinan melakukan kesalahan dia tidak mau mengungkapkan kebenaran. Ya ceritane kasus kan kabeh atus sak iki, Pak. Allah niki lho, lek sampun ingin menduduhkan teng kula panjenengan. Apa ya menduduh? Menunjukkan kepada kita semua. Ini gampang saja. Orang yang tadinya di atas dilempar ke bawah. Sopo contohnya salah satu anggota kepolisian. Lain itu. Tapi ini orang yang awalnya ini ngisor diunggah ini derajatnya karena Gusti Allah. Sopo bocah cilik lo nyanyi ini istana. Gampang lah itu Gusti Allah. Tapi nuwun sewu ketika memang ada salah satu oknum kepolisian. Salah satu oknum kepolisian yang melakukan kesalahan. Kowe aja mbok pukul rata kabeh mbok nesoni. Kabeh kepolisian mbok salahne. Urung mesti kabeh polisi iki kaya sambung. Nggih, Mboten? Kita harus support lho, betapa lho kepolisian ini sudah mati-matian menjaga kita lho. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia juga lho. Bersama dengan komandan TNI juga. Bareng kali TNI juga jaga keutuhan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kok enak salah si jine oknum melakukan kesalahan dewe langsung pukul rata lah kabeh polisi tretae. Urung suwi sambo internasional diungkap karo Gusti Allah. Lah kok ning Lampung Tengah kejadian juga. Nggih mboten? Tapi dari situ jangan lalu kepercayaan kita terhadap pemerintahan, kepercayaan kita terhadap kepolisian, kepada tentara ojo langsung sudo. Ora kabeh ki sam sambo. Ini disebabkan apa? Disebabke khaufun nas. Wedi kere, begitu wedi kere akhirnya wedi manung mengungkap kejadian yang sebetulnya kurang berani akhirnya ngada. Maka penting
penting kagem kula panjenengan ngugemi sekawan dawe Imam Abu Hasan Asyadili niku. Lek empat omongan ini saya, empat dawe Abu Hasan Asyadili saya sampaikan ke santri-santri, mungkin santri kurang paham. Tapi ini keranten jenengan pun sepuh-sepuh, maka ini kula sampaikan. Lek santri ki fokusnya ngaji, sing didawane yo alala tanalu lail ma illa bisitatin. Saun bi ihabil terus dukain dibarin wa irsya wa tuli terus halah dileput bisa nih santri yang ngaji ini ngotong niku buatin katus ngantin. Nah niki sampun jam yang meten biasane kali tarian dana bu putih bu bagian kota langsung mau pulang is aku suruh arep ngompor-ngompor is karep-karep pulang sudah kau bila kena lah kompor yuk panggah ramem panjana putih bagian kota enggak tapi lah lurah yuk minimal seket loh geng satu kok seket wong aku seket kok kok lurah yang apa saya ikut lah wakil camat barang pak sekam ke mengantus Allah lu kundi yuk bu ye ajengnya kali double lagu sing terkini katus niku wau napa lagu-lagu biasa mawon Bu? Biasa mawon nggih. Nggih. Hah? Apa? Masak ini. Sing terkini emangnya jenengan pun hafal. Oh ngono. Ya jajal atas yo. Wong kok ngene kok tiban. Saing-saing ke ta o ya o wong wong sakuat ku berharap di hati hanya ada Gus Radia bener niku dikantos ngeten Bu dikantos selawat ya Rasulullah salam salam alaik ya Rafi'ah syani wad daraji ya Rasulullah salam salam alaik ya Rafi'ah syani wad daraji fatayaji rotal alami ya uhai lalju lalju diwalka bisa orang nyong ini panggung mau huyak-huyak ini ngomong bisa orang ayo kita sisi awas ngasih dung dang dung 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 dang dung dung smack down bener gini bu duitnya kalian dicepaknya lho dipon ganti duduknya diangkat duduknya gitu duduknya bener rapa bawa larongnya itu kan mesti isin gue nah raisin nomor banget tuh kan ayo bu katus biasa nih mau bu dibagi enten minten tuh enten minten game baris kiri-kiri ya baris baris, kula tinggalane, kula tinggalane. Eh, ala iki muslimat apa fatayat iki? Bu, 1 2 3 4 5 6. Pun nggih, 6 to? Oh, 0 4 6 7. Ngeten, tiang kalih Bu, Bu, tiang kalih sing niki. Ibuke niki kalih. Basing sing ndi wis basing? Pokoknya orang loro. Nah, bu, jenengan orang tiang kali ini bagiannya jopo. Oh, gue lo bagian bakul es gitu. Oke,
Lah, sing gangsal niki bagian jero. Kalih ngriku, tiga ngriki. Swet. Ngaten nggih. Paham nggih, kula tak nyemplung nirian, Bu. Wes. Joko nambah. Anggere ning kene ra tau ditambah kok nambah-nambah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya. Ya Rasulullah salam salam alaik. Ya Rabbi wa syar ni wa taraji. Ya Rasulullah salam salam alaik. Ya Rabbi wa syar ni wa taraji. عطفت يا جيرات العالمين يؤوها إلى الجود للجود والكرم يا رسول الله سلام سلام يا الدراجي يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع شأني Ya Rasulullah salam
Sallallahu salam, salam alaik ya Rabbi Aisha niwat daraji atfata ya jirat al-alami ya uhay laljudi walka. Joko Tingkir Wali Jawa Muride Sunan Kali wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo Mau sama beda wati kan lecet Joko Tingkir wali masyhur Joko Tingkir raja kang luhur Joko Tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita tur sakep pikir status yatim piatu bisa sukses karena mituhu bisa sukses karena mituhu niki pangapunten mboten kados biasane Bu nggih. Mboten kados biasane biasane lak selesai jam 4 niki jam 4 kurang pun rampung. Niki kraning kula badan niki ajenge langsung teng Lampung Timur. Hitungane mugi-mugi kula sehat. Panjang umur yang saged nambah. Wis nambah, nambah, nambah rumah, nambah lemah, nambah sawah, nambah mamah. Alhamdulillah, alhamdulillah dan kula niki rutinan teng sebute Mataram udah hampir pinten Bu? 10 pun meh setahun niki setiap bulannya teng sebute Mataram. Awal teng sebute Mataram niku kula butuh mobil wuling sakniki pun munggah ribet. Alhamdulillah. Niki nggih, ya berkat urunane saking jamaah ngriki juga ngoten niki. Kowe lepat kula nyun agunge wangun. Oh nggih, donga nggih. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa anta hasbi fa ni rabbi rabbi wa ni hasbi wa hasbi dan suwan da syawat al aziz rahim. Nas'aluka al ismata fil harakati wa iskanati wal kadimati wal iradati wal khaldarati min syukur. والذنون والأهم الشاكرة لك وعنه طالع عدل قيوم ويسر لنا أمرنا ورحمة لنا وردنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صحيحة في سفرنا وخليفة في أهلنا وأدنس على وجهاتنا وأمسخهم المكانة فلا يسعدون المدير مجيلينا
Ilhamkan walidina wal masyayikhina wal masyayikhina wal muallimina wal talamidina wal muridina wal asadina asadiyatina wal man habbalana wal man a'dana wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila ruhi ibunai hajah lasminah jamaluddin. Allahumma fila warhamha wa'afiha wa'afwanha. Allahumma la tahanna jelah tahdina wa'adahabudana wa'alaha. Rabbana la tada'lana fi maqamina وفي مكاننا وفي قرياتنا هذا ذنبا لا غفرته ولا عيبا لا سترته ولا عمدا لا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا لا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Rabbi, kita sedoyo nyuwun hasil maksud. Cukup selamat sampun nolair pada dunia akhirat. Kelebaran nabuan syabat dan aksabati wabi syabati rasulullah wa rida illa wa rida sultan illa wa syabdi wa rida jilani wa jamila wa ya Allah bisna khatimah ya Allah bisna khatimah ya Allah bisna khatimah wa sallallahu alaihi muhammadin il ummah kashibil walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatiha. Informasi kedap malih bulan maulid, monggo sarang-sarang kula panjenengan ngatah-ngatahne sholawat. Terakhiran kula request sak derengipun dalem salam kula ajak jenengan zikir selawat hasbi robbi nggih. Hasbi robbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.